Ketua DPP Demokrat Andi Nurpati menyatakan partainya tidak ingin tersandra koalisi Pilpres 2019. Partai Demokrat bebas untuk berkomunikasi dengan pihak manapun tanpa batas status koalisi. Demokrat tak ingin terkungkung oleh pihak lain untuk tetap menjalankan komunikasi politiknya. Ini merupakan tanggapan pernyataan politikus Gerindra Andre Rosiade yang menyerang Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Andre menyebut manuver politik AHY tak beretika lantaran menjalin komunikasi dengan Jokowi tanpa berkomunikasi lebih dulu dengan rekan koalisi. Menurut Andi, pertemuan AHY dengan Jokowi merupakan hal yang wajar karena merupakan urusan negara.